kuat. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan memang mereka cukup kuat dengan Rogernya, apalagi dengan dua band kayak gini, ini udah kayak boleh sih, boleh sih kalau mereka emang pede. Atau band Baksi ya nih, jangan-jangan di sini. Kayaknya gak masalah sih Baksi ya. Oh Harith. Iya. Loh, kok mereka yang band Harith ya? Ya karena mereka gak mau main Roger, emang mau main Harith kayaknya. Biar ada dilema, mau Moskov. Oh, adunya sama Moskov kayaknya kalau misalkan emang lepas Roger. Iya, berarti dia adu sama Moskov ya. Iya. Roger atau Moskov yang dipilih kalau begitu? Rarkyo Hoshi. Ayo. Siapa coachnya? Coach ini, Coach Soso. Tadi okay, Soso yang muncul coach. Soalnya. Weh, Moskov di band ini dia. Roger. The Roger. Phenomenal. Roger Pick. Harusnya ya. Harusnya. Kalau HP, enggak. HP dari MPL Malaysia, MPL Indo tuh beda-beda tau. Beda. Oh enggak. Weh, Nathan. Loh ya udah Rogernya di Skylar dong. Roger Valen gak sih ini? Aku lebih suka Roger Baksia dulu sih. Oke, okay, tetap Baksia ya. Kalaupun Valentinanya di Stormy, nanti Rinsia bisa bawain hero lain gitu loh. Oke. Okay. Mungkin dia bisa main dengan hero seperti Gord, Novaria. Nathan ya. Nathan. Dinai banget kayaknya buat Skylar ya. Menarik banget Nathan pick di sini. Karena mungkin tujuannya kalau misalkan Roger itu fail di laning-nya, Nathan tuh bakal owning banget, Ul. Aku udah sering lihat kalau misalkan match up gold laner-nya tuh kayak Roger versus Nathan, apalagi Nathan-nya pakai weakness finder. Roger emang bisa ngepok pakai Lycan Pounce, tapi kalau udah ngepok ya itu bakal susah. Wih. Gak laku Roger. Wah, ini yang kita dua pemain Roger ini tidak ingin ya. Gak ada Roger sepertinya. Dan Cloud Skylar. Cloud yang tentunya banyak banget di ban. Di stolen kali itu, ini. Lihat deh tulisan di sebelah stolen itu ada orang mencuri. Mencuri. Bok. Ada band juga ya kan? Iya. Keren. Ih. Makanya aku apresiasi loh bangga untuk aku. Aset yang dikeluarkan dari teman-teman Snapdragon Pro Series ESL. Yap, oke. Okay. Tapi untuk Valentina, itu dia. Mereka masih pakai 40% hero yang sama, Ul. Valentina Nolan ya. Kalau udah Valentina Nolan berarti ini pick yang bagus buat XP lane sih, Yuzhong kah? Ya kayaknya Yuzhong kayak bahkan tidak terlihat ya untuk di iya, match ini. Iya dari 3 game tadi gak sih? 2 iya, game tadi ya oke lah 3 game mungkin bisa ketemu nih. Tapi 2 game tadi kayak gak ada. Possibility Yuzhong bisa muncul tapi gak muncul. Iya. Dan gak ada hero healer loh padahal kecuali Angela. Yap. Atau sekarang mau ngambil ke arah CC lagi gak sih? Arlott dulu. Oke, Arlott dulu. Arlott dan juga Fredrin combo. Dan ini mungkin Arlottnya sekarang bisa geser ke tangan Finn ya? Iya, Romer. Jadi agak sedikit berbeda ya melihat bagaimana tren yang tadi mungkin sempat muncul dari Vin. Dari Adon dan sekarang menuju ke Vin. Kalau dilihat dari 3 pick atasnya kayaknya bakal bermain dengan combo karena memang Arlott dan juga Fredrin ini kan chain CC-nya enggak bakal berhenti-berhenti. Berarti teman-teman dari Udonet Giants feelingku nih, Ul ya. Kayaknya mereka bakal ambil Terisla. Dan satu lagi mungkin hero yang punya sustainability di dalam roamer. Jadi mereka bermain dengan hero-hero ini. Tank-tank roamer gitu loh. Tank-tank yang ngebadanin buat Nathan-nya biar bisa di belakang. Kayak Minotaur juga oke. Okay. Oh, Minotaur atau bahkan mau Tigreal lagi juga bisa sebenarnya. Tapi ya balik lagi kalau misalkan memang Tigreal ini diambil sama RRQ. Mereka akan cukup berbahaya karena mereka cukup merasakan bagaimana implosion dari curiannya. Tapi Tigreal itu diban oleh teman-teman Udonet Giants. Sedangkan sekarang ban terakhir, Romer lagi kah? Karena kayaknya asumsinya Udonet Giants ini dari Arlott-nya bakal berpindah tangan ke arah Vin. Sehingga mengantisipasi aja untuk munculnya hero-hero momentum lagi. Dan kalau bicara tentang hero-nya dari Yums, Idit, ini bisa juga jadi satu band atau bahkan Minotaur. Cancellation terhadap Cloud juga ini akan bisa dimaksimalkan dengan adanya Minotaur, tapi enggak. Ternyata XP yang mereka concern dari RRQ Hoshi, mereka bakal menutup ke arah exportnya terlebih dahulu. Sedangkan, Romer lagi kah? Kalau ngelihat dari asumsinya ya bahwa Arlott-nya tetap ada di XP, berarti Minotaur ini bisa di-ban. Buat Dina ya? Iya.
Minotaur deny. Bisa. Aku lebih suka kalau ngomongin draft ya, Ol ya. Tapi aku nih, apa? Tanpa melihat subjektivitas nih ya. Minonya lebih bagus di kiri soalnya. Iya, tadi aku pikir juga Mino bakal di-ban sama ini yang kelima sebelum export. Tapi kalau ngelihat soalnya Arlott ini enak juga di rom. Iya, benar. Oke. Okay. Juga boleh. Dan ternyata Vale Vexana. Vexana. Ini ambil mid-nya dulu sih. Ambil mid-nya dulu buat mempertahankan flexibility terhadap Arlott-nya. Mid-lane-nya masih ada Novaria. Atau kalau misalkan yang sekarang masih masuk meta selain Lui, Vexana, Vale. Ya pokoknya bisa escape sih, kalau Novaria tuh lumayan terancam ya. Lilia mungkin? Lilia aku suka sih, karena dia bisa nge-zoning belakang juga. Atau kalau enggak Lilia... Ya itu mau main brutal Varsha sekalian ya. Kayak buta pita mus dulu. Odette dan ini juga bagus sih, Ul. Bener. Gak ada knock up kan jadinya. Yap, dan juga ternyata dengan munculnya Tamus ini menjawab bahwa Arlott-nya bakal ada di tangan dari Vin. Oke. Dari Vin. Arlott, Roamer, combo bareng sama Fredrin, jalannya harus bareng terus. Membuat teman-teman dari RRQ Hoshi akan menciptakan sebuah ruang agar Cloud-nya bisa farming. Tapi kayaknya ini 4-man move sih harusnya ini. Ya, dan juga ini udah mulai susah nih targeting dari Nolan-nya mau kemana. Ini 3 hero yang cukup durable, plus Cloud yang bisa escape-escape, dan Terisla. Terisla Mino kah? Terisla Mino bagus banget soalnya kiri, ya, itu kan. Mino tuh buat memperkuat Nathan-nya soalnya. Berarti mid-nya? Gak bisa audit. Gak bisa. Ya udah Lilia Nova sih kalau paling enak. Aku mikir yang punya efek stun juga sih biar bisa follow up belakangnya. Kayak Gord gitu atau Varsha. Gord oke, tapi ada Nolan. Varsha juga oke, tapi ada Terisla. Serba salah ya. If. Tapi kayak kalau misalkan emang bicara escape kayak Novaria dan Lilia lah ya. Iya, Novaria sama Lilia bisa sih buat manfaatin tembok untuk kabur dari Sekis. Iya. Tapi Yif bagus sih di sini. Walaupun terancam sekali. Walaupun terancam ya, ya lumayan terancam sih. Tapi kayak yang paling bagus Varsha. Sisanya, Varsha. Berani banget kalau begitu. Okay. Rinzia, berarti harusnya dia first itemnya Blood Wings juga. Karena dia butuh shield evac. Biar nanti dia masih bisa survive ketika dia terkena gangguan dari penalty zone. Karena udah pasti penalty zone-nya akan ke Varsha. Alright. Dan kita akan melihat siapakah yang akan bisa memenangkan game yang ketiga karena ini match point. Untuk kedua belah tim yang setidaknya ini punya modal nih untuk bisa masuk ke upper bracket. Karena cukup mengerikan karena ada Falcon Esports dan juga RSG Singapore yang akan menjadi lawan mereka. Ketika menang atau bahkan kalah, satu kesempatan terakhir untuk standby di upper bracket. Siapapun yang menang akan melaju ke babak yang lebih dekat dengan challenge final. Yang kalah akan lebih berat perjalanannya karena mereka harus through the lower bracket. Game 3. RRQ Hoshi versus Yudu Red Giants. Ini dia. Game penentuan untuk bisa melihat apakah Yudu Red Giants memang masih memiliki 100% win rate bahkan di luar dari MPL Malaysia. Alright. Berarti ini match perdananya lagi setelah final dari MPL Malaysia ya? Harusnya ya? Iya, setelah MPL Malaysia. Oke. Tapi kembali ya, sebenarnya kalau ngeliat dari sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis ini gak ada. Karena hanya ada mini-mini stun aja yang dikasih nantinya dari Versik dan juga Rinsia. Dan lihat farming speed yang dimiliki oleh Sekis dengan... Sekarang beda nih, dia gak swift, dia bawa trail Bang KB dari Sekisnya dengan masih hero yang sama. Tapi beda nih, gak swift lagi dia. Karena mungkin lawannya Fredrin sih, jadi farming speednya gak begitu jomplang ya. Makanya Sekis di sini memilih untuk trail dan itu juga merupakan sebuah ancaman loh kalau kita ngomongin early game. Lihat Innocent yang mencoba untuk beradu damage dengan Skylar. Sangat pintar sekali bermain dengan poke damage yang dimiliki dari... Dexter sebagai salah satu partner juga dari Cloud-nya. Ini kelihatan sih power banget ya kan. Kita tahu bagaimana Cloud dari Skylar
ini sangat-sangat powerful tapi sekis. Bahkan kecepatan di Punish Avengers ternyata masih bisa dihindari cukup baik tapi tidak dengan waktu yang lama karena First Blood berhasil diamankan oleh Vin atas punishment sekis yang menyeberang juga cukup jauh tapi Dawn masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Rinsia sudah mulai cover up dengan satu wings by wings menuju ke arah bawah dan membuat adanya pemain-pemain dari Yudhira Giants, mereka harus mundur dulu. Oke, disengage adalah jawaban dari teman-teman tim Yudhira Giants. Sepertinya mereka memilih langkah yang terlalu terburu-buru. Lebih balik lagi sekarang, keadaan dari Arkios yang pegang kendalinya dan bahkan 3-man move inilah yang menjadi senjata dari Arkios walaupun Dawn mungkin belum mendapatkan level yang keempat bersama dengan Rinsia. Yap. Dengan Turtle juga yang sudah muncul, ini bakal jadi kontes yang cukup terlihat. Karena ini harusnya Sekisnya juga dekat nih sama Turtle. Jadi ada potensi untuk bisa melakukan kontes. Walaupun purple buffnya nggak diambil dulu nih. Ya, tapi levelnya dia lebih unggul sih sebenarnya. Iya, yeah, farming speednya lebih oke. Okay. Lebih aware juga dengan kehadiran dari reset terhadap Turtle-nya. Dan apakah bakal benar-benar direset? Karena lihat Dawn-nya udah mulai muncul ke depan dan Fair Strike. Yes, dan Sekisnya juga nggak jadi purple buff. Dan bahkan kali ini Nanfear-nya connect karena dua orang sekaligus dan ada pressure rat. Masih belum cukup damage-nya sehingga kali ini takeover terhadap Turtle berhasil untuk bisa dilakukan oleh Yudhira Giants. Menjadi keuntungan yang cukup besar untuk mereka. Wow, Sekis. Dengan permainan pasif dan retribution timing yang begitu indah barusan kita saksikan. Versik yang tertinggal satu level harus merelakan Turtle-nya dan Minion Fury combo penalty zone. Ini dia yang kejam nih, Ol. Iya. Yeah. Combo knock up airbone. Makanya tadi kalau Rinsia berada di tempat yang cukup berbahaya, dia yang akan terangkat karena dia gak punya purify. Oke, okay, dan juga itu tadi Sekisnya putar balik kan. Dia mau ngambil purple buff. Ternyata tapi balik lagi. Jadi. Dia yeah. Balik lagi. Dia lebih memilih untuk kontes. Dan akhirnya itu menjadi satu keuntungan yang cukup besar. Karena mau ambil purple buff atau enggak, levelnya dia tetap akan yeah, di atas Versik. Yeah. Tapi yang paling terpenting adalah gouge-nya. Dia memanfaatin energi gouge. Dan ketika datang dia masih punya setengah. Jadi dia masih bisa teamfight gitu loh. Mm-hmm. Okay. Dan tadi juga ada wings by wings ya dari Rinsia untuk kabur. Setelah cuman digretak aja sebenarnya dari Sekisnya juga enggak yang terlalu end. Masuk. Tapi Innocent harus tumbang dengan adanya kombinasi yang terjadi di arah top lane. Karena Vin-nya sudah mulai nge-backup keberadaan dari Skylar. Oke, okay, Stormy, Flicker. Dua informasi pun diberikan kali ini. Innocent tumbang, Flicker, Stormy. Artinya ini adalah timing yang tepat untuk Vin bisa memainkan final slash-nya. Dan di sisi lain, Yums mencoba untuk membadani. Coba untuk menerima damage sebanyak mungkin. Dia punya motivation roar. Dan Innocent bermain dengan entropi agar mampu untuk mengambil minion tersebut. Versik. Oh no, Versik bakal coba untuk bertahan. Tapi memang untungnya masih bisa selamat. Kram mengeluarkan satu buff flicker tapi ternyata tidak membuat dirinya survive. Mm-mm. Sebuah movement yang menarik sekali. Uprisers Wrath. Yang mengisi kembali HP dari Versik. Dan malah melakukan fight back karena Rinsia memfollow up dengan Vader Ice Strike. Dan sekarang lihat Innocent sudah mulai berjalan dengan dua lane farm. Dan Rinsia sudah selesai dengan Bloodwings. Artinya dia makin sulit untuk di take down. Karena ada shield evac untuk bertahan hidup. Oh tapi kembali. Minion Fury-nya connect menuju karena seorang Finn sendirian di belakang. Terlalu jauh napaknya tapi dengan Vader Astrak memberikan kembali dari satu buah zoning out. Tapi sakit. Wow. Again and again Retribution is on point. Membuat objektif terhadap Turtle kali ini kembali dikantongi oleh Yudhira Giants. Wih, padahal Versik tadi Appraiser's Red loh. Tapi 1v1 di area top lane hampir bisa menemukan jawabannya. Tapi ternyata disengage dari kedua pemain. Gak mau overextend. Sebentar di area bottom lane. Pressure terus diberikan agar Dawn tidak mendapatkan tempat farm yang sepadan. Yep, Stormy mencoba untuk sedikit menahan damage dari turret. Tapi di area top lane ini intensitas tinggi juga terjadi antara kedua belah gold laner. Walaupun dengan adanya keberadaan dari Innocent harus mundur. Sehingga satu buah outer turret di area top lane pun berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Skylar. Dan ini Skylar-nya juga sebenarnya nggak yang terlalu ketekan gimana sih. Ini bakal bisa jadi asuransi juga nantinya menuju ke arah late game. Oke, okay, late game adalah tempat yang mengerikan karena Innocent akan punya damage yang cukup. Tapi di sisi lain, Skylar juga menurutku malah bisa menumbangkan lini depannya kayak Terry Slaughter Cram. Mm-hmm. Atau bahkan mungkin Minion Fury-nya juga bisa di-cancel sebelum hentakan ketiga. Sekarang 5-man move kayaknya. Yudhira Giants mencoba untuk merespon hal tersebut dan Retribution bahkan digunakan oleh Versik mengejar menuju ke arah dari Yudhira Giants. Yap, dan Fidera Strike Stormy bakal coba untuk mundur. Final Slash-nya connect karena dua orang sekaligus dan juga ada
apa yang dilakukan dengan adanya penalty zone. Walaupun Finn kali ini harus bertukar nyawa dengan Stormy. Damage yang disumbangkan oleh Sekis begitu menyakitkan, tapi Dawn akan menjadi garda terdepan. Dengan adanya Inferno yang sudah mulai diaktifkan juga, Kram masih punya flicker untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh RR, Kyoshi, dan Blazing. Duetnya pun berhasil untuk tercancel dengan Dispair Storm yang dimiliki oleh Yums. Versik terkena fracture, tapi untungnya masih ada sisa HP untuk dia bisa survive. Satu tuker satu. Yudu Red Giants mengalami kerugian menurutku karena Stormy yang hilang. Dan Stormy masih belum punya item yang bisa membuat dia bertahan hidup. Seperti Bloodwings atau bahkan Winter Truncheon. Dia mau menuju ke arah dari Lightning Truncheon dan Vin sendirian. Vinnya Vengeance menuju ke arah depan juga. Bakal cepat membalaskan keadaan karena Final Slash ternyata terlalu jauh dari jangkauan rekan-rekan RR Kyoshi sehingga Vin pun harus tumbang dengan sendirinya. Tapi timing tumbangnya bahaya sih menurutku. Ada turtle soalnya. Dan teman-teman dari Yudu Red Giant bisa milih antara push mid lane atau turtle. Dan kali ini mereka akan berbelok menuju ke area turtle. Perfect turtle bisa mereka dapatkan. Dan Sekis sebagai pemegang retribution tersebut menjalankan tugasnya dengan sempurna. Yap. Dan ini versinya juga ketinggalan 2 level kan. Jadi agak susah pastinya untuk bisa melakukan kontes. Hanya bisa mengambil karal itu wonder aja. Tapi di arah bottom lane, Vidor Asya kembali terlihat. Kali ini Sekis yang akan menjadi satu target operasi. Karena shutdown pula bisa didapatkan oleh Skylar. Wah, ini benar-benar bakal menjadi celengan pecah yang menarik. Skylar, last hit yang indah barusan menuju ke arah dari Sekis. Ketika Sekis mendapatkan 3 point kill. Yang menandakan dia mendapatkan sekitar 280 gold secara instan. Ditambah tuh red lagi, ditambah orange buff juga. Skylar harusnya bakal jadi online di sini. Yep, Verastra kembali terlihat Stormy. Cukup terjebak sendirian di depan sana. Masih ada flicker juga untuk mundur. Tapi nampaknya Dawn kali ini tidak bisa menahan damage yang disumbangkan oleh Innocent. Tapi Yums juga tertinggal sendirian. Tapi Minion Fury yang ternyata berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan terlalu dalam dari Vin. Yang membuat dirinya pun harus tumbang. Dan double kill pun disumbangkan oleh Skylar. Tapi peperangan gak berhenti karena Verastra yang mencoba untuk dikejar perlahan. Mereka memilih untuk disengage saja masing-masing. Sabar, Verastra gak boleh. Jauh-jauh, tapi Skylar dikejar dan Blazing Duet defensive. Feather Ice Strike di follow up. Rincia. Rincia cukup tertinggal kali ini. Gak ada Wings by Wings dan gak ada pula flicker. Sehingga dirinya pun harus tumbang atas kejaran dari Innocent pula. Oke, targetingnya udah mulai dapat nih dari Yudu Red Giants. RR Kyoshi harus reset secepat mungkin atau build up dari formasi yang mereka jalankan. Karena lini belakang mereka sangat-sangat ringkih sekali. Rincia yang harus di cover dan memiliki setup yang lebih manis lagi agar Dawn bisa membadani teman-teman dari Yudu Red Giants biar gak ada yang bisa menyentuh lini belakangnya. Sekarang Yudu Red Giants mencoba untuk melakukan counter attack. Mereka mendapatkan turret, tapi ini dia balasannya. Finn mencoba untuk menggunting dari arah belakang. Final slash-nya tidak mengenai siapapun, tapi Minion Fury justru membuat dari Finn pun tidak bergeming lagi. Dirinya pun harus tumbang, tapi Versik masih cukup gagah berani berada di lini paling depan dan tidak ada lagi fight lanjutan. Karena kali ini Kramnya justru harus mundur dulu setelah terkena Curse of Crow dan Energy Impact yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, disengage harus dilakukan karena Lord sudah muncul. Dan Versik. Ngeri ya. Itu ngeri kayak nolan-nolan instan-instan gitu, ngeri. Tapi itu sendirian sih. Dan Fracture masih bisa didinai sama Versik. Dia masih punya full HP yang cukup luas. Tinggal menantikan bagaimana counter initiate yang ingin dijalankan oleh RR Kyoshi. Karena sekarang Skylar-nya sudah mulai hadir dan mungkin akan ada Blazing the Web. Versik ternyata berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan dengan Apresor. Dimana Innocent yang justru menjadi pertukaran. Kali ini pun Rincianya menghilang satu tukar satu dan Versiknya masih bisa bertahan. Oke, Lordnya coba untuk di take over oleh Skylar. Menunggu Versik yang recall. 4-4. Angka yang masih sebenarnya diuntungkan untuk Yudu Red Giants. Tapi teamfight akan dilanjutkan kembali. Wah, ini Despair Storm-nya juga Minion Fury karena dua orang sekaligus dan killing spree diamankan oleh Kram. Tapi Versik tidak akan berhenti. Versik bakal coba untuk kembali memegang pemain-pemain dari Yudu Red Giants. Tapi dengan tidak waktu yang lama karena ngelihat dari purple buff-nya harus di-secure dulu. Dan menurutku kayaknya Yudu Red Giants malah lebih untung sih karena pick off barusan terhadap Vin. Jadi RR Kyoshi nggak bisa setup karena Lord. Sekarang malahan Lord jadi pegang sama teman-teman dari Yudu Red Giants. Menunggu Vin untuk kembali. Timing untuk tumbang satu demi satu nggak bagus buat RR Kyoshi. Mereka harus stick berlima.
Karena kalau ada yang keculik satu, itu akan menjadi malapetaka. Rinsia dikejar. Oh, Rinsia. Flicker pun tidak menyelamatkan dirinya. Udah digunakan duluan flickernya soalnya, Ul. Iya. Ketika tadi dikejar sama Innocent dengan entropi, ternyata Rinsia gak punya Wings by Wings yang cukup untuk escape dan final slash. Udon yang bakal menjadi target lagi, efek terrifying masuk ke dalam tubuhnya. Dengan Inferno tapi konsil dari belakang, Sekis akan menjadi target tapi masih bisa dihindari dengan cukup baik dan bahkan Skylar. Harus mundur perlahan-lahan tapi dikejar dengan retribution dan bahkan shutdown. Bisa diambil oleh Sekis kali ini tapi versi Kia pun sang pemegang retribution berhasil dihilangkan. Menjadi milik dari Udon dan Jace dan Lordnya pun menjadi satu pressure lagi yang harus dihadapi oleh RRQ Hoshi. Wipe out. RRQ Hoshi harus melakukan defense secepat mungkin. Rinsia bahkan terpecahkan begitu saja Blood Wings-nya. Feathered Air Strike yang tidak mampu untuk melakukan clear terhadap Wave Minion dan Final Slash. Stormy bahkan mendapatkan killing spree. Lagi-lagi RRQ Hoshi gak dikasih bermain berlima. Wow, ini Dawn-nya pun tidak bisa lagi bertahan. Ada Skylar tersisa sendirian yang bakal langsung aja dipukul mundur. Dan base-nya menjadi milik dari Yodo Red Giant. Dan masih belum pecah match rate semenjak MPL Malaysia season 13.